Ini dia paper bag dari kertas kado. Guys, untuk membuat paper bag di sini aku udah menyiapkan alat dan bahannya. Untuk ukuran kertas kadonya ini 42 x 27 cm. Sebenarnya kertas kadonya ukurannya terserah aja guys, cuman di sini nanti aku bikin yang versi kecilnya atau mininya gitu. Setelah dilipat jadi dua, ini sisakan seperti ini terus kita lem ya guys. Kemudian bagian bawahnya kita lipat sekitar 5-7 cm. Nah, kemudian kita lipat seperti ini. Jangan lupa dikasih lem, guys. Oke, lanjut sisi kanan dan kirinya kita lipat seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya kita lipat juga 5-7 sentian. Nah, kemudian kita bikin pola garis kotak seperti ini. Lanjut polanya kita potong menggunakan cutter biar rapi. Lanjut kita buka bagian lipatan sisi kanan kirinya. Nah, pojok ujung ini kita potong, kita gunting seperti ini. Oke, sekarang kita buka, kita rapikan, dan untuk sisi kanan dan kirinya kita lipat seperti ini. Jadi lipatnya itu dilipat ke dalam. Oke, sudah rapi. Sekarang kita lem salah satu bagian yang ini. Kemudian kita masukkan seperti ini. Oke, dari sini paper bagnya sudah jadi. Cuman di sini aku mau nambahin hiasan seperti pita di bagian depannya. Untuk membuat pita, sediakan dua potongan kertas seperti ini. Kemudian yang kertas ini kita lipat berlawan arah seperti ini. Kemudian kertas ini kita lipat jadi dua. Kemudian kita lem dan kita tempel di bagian pita seperti ini. Ditempel di tengah-tengahnya. Jadi ini nanti dia akan berbentuk pita. Lanjut kita tempelkan pitanya di paper bag. Untuk bagian kertasnya ini aku gunting pakai gunting yang bergerigi. Kalau kalian tidak punya gunting bergerigi, bisa pakai gunting biasa, bikin pola bergerigi seperti ini.